Halo guys, gue ada giveaway total 15 DL. Untuk cara joinnya itu tinggal like videonya, terus juga di subscribe channelnya, habis itu di komen ya nama wallet kalian, gak usah pakai Glow ID, gak apa-apa. Nanti dibagiin giveaway-nya itu pas gue udah 19.000 subscriber ya, oke? Halo guys, balik lagi sama gue di video kali ini. Gue mau memperkenalkan kembali wallet yang dulu sempat mati ya. Kalau misalkan dulu kan jasa ini kan rame banget tuh. Sekarang jasanya udah mati, tapi misalkan kalian masih mau menggunakan Profitan ini masih ada ya, dan baru mau dibuka lagi, yaitu wallet-nya namanya Jasa Sulap. Mungkin kalian yang baru ada yang belum tahu tentang Sulap. Jadi Sulap itu kalian misal punya satu wallet farm nih, bloknya semua gitu kan. Habis itu kalian punya 10.000 blok. Terus kalian ini nih, bang gue mau sulap bang, nanti kalian tukar jadi 2800 seed. Nah biasanya kayak gitu tuh, atau enggak sampai di 3000 ya. Nah di wallet Jasa Sulap ini, dia tuh sekarang lagi butuh admin gitu kan. Untuk cara metode profitannya itu gampang banget. Jadi kalian bisa beli wallet farm yang belum ready gitu kan. Contoh, kalian beli wallet farm yang belum ready, habis itu kalian tanam. Kalian juga bisa swap di wallet Jasa Sulap ini, dan setelah itu kalian harvest gitu kan pohon-pohonnya. Udah di harvest, habis itu taruh di wallet kosong 10.000 contoh gitu kan. Habis itu kalian tukar jadi 2800 seed. Jadi di situ tuh kalian profit yang tadinya 2645 jadi 2800. Ini contoh aja ya. Biasanya kok sulap di 2800 ya kan. Udah profit di 155 seed gitu. Sama gems dari harvest. Kalau Elgate berapa bang? Elgate kan 20.000. Setiap satu ward kalian itu profit 20.000 gems, sama profit yang namanya itu seed 145 gitu kan. Misalkan kalian nggak mau nungguin lagi gitu, kalian swap lagi di Jasa Sulap abis kalian tanam tuh ya. Jadi berotasi terus di situ. Nah untuk informasinya ini, misalkan kalian mau sulap, apa itu sulap? Nah misalkan kalian masih kurang sama penjelasan gua ya mungkin ya. Nah jadi kalian mau misalkan mau trade key gitu kan, kalian harus menyiapkan blok. Nah habis itu baru hubungi admin Jasa Sulap untuk melakukan transaksi. Habis itu keynya diserahin ke admin. Habis itu jangan lupa minta jaminan. Jaminannya itu sebesar 80% dari harga watt. Misal kalian 10.000 Elgate, dan harga Elgate contoh aja ya di 50 per 1 bloknya, ini contoh. Berarti kan harganya itu di 2DL, benar gak sih? Di 2DL 10.000 blok. Habis itu kalian minta 80%-nya itu di berapa? Di 160 WL ya. Nah, habis itu selanjutnya ya bisa kalian baca sendiri ya, intinya itu kalian cuma menukar blok sama seed yang admin punya gitu kan. Kalian punya blok, admin punya seed, kalian tinggal tukar gitu. Nah, oke. Okay. Jadi misalkan itu ada peraturannya juga ya, untuk peraturan pembeli harus paham dulu. Nah, habis itu ya sopan lah, udah pasti lah ya, harus minta jaminan dah. Tiga itu tuh yang penting. Jangan sampai kalian mentang-mentang ini admin, kalian gak minta jaminan gitu ya. Dan misalkan kalian mau jadi admin pun ya kan, para admin harus sopan. Nah harus bayar tax 50 WL per minggu tuh sama ownernya ya kan. Nah misalkan kalian ke ban, kalian makan hangus gitu. Misalkan kalian bertanya juga, bang Jasa Sulap legal gak? Legal ya guys ya. Jadi misalkan kalian mau Jasa Sulap, apalagi kalian udah langganan gitu sama adminnya gitu kan. Nah itu bisa banget tuh. Jadi kalian gak perlu takut, karena kalian tuh tahu sama orangnya gitu kan. Nah langsung aja masuk ke sini. Wallet linknya itu dari mana aja? Dari link swap, list swap, ayu sulap, go sulap, sulap, dan sulap 1 ya. Nah ini ownernya ada. SBK-nya baru 4 ya, karena dia bukanya hari ini harus saya, karena ownernya minta upload di tanggal 1 September ya kan. Oke, dan selanjutnya nih berapa nih rate nih? Oh, Elgate 2700, Pepper 2700, sama sama juga ini apa nih? Jasa Sulap. Oke, kalau ini apa nih? Jasa Swap. Nah, ini bisa banget nih ya kan. Kalian teksnya itu di 7 WL contoh, di 2645, habis itu kalian sulapin.
Nah, teksnya itu 6-8 WL gitu kan. Berarti profit masih ya ini ya. 2645 di kisaran 55 seat profit sama GEMS ya. Dibandingin 6-8 WL kayaknya masih untung deh. Atau misalkan kalian mau ya, ini aja gak sih HTB? Cuy, harga HTB sekarang mahal loh. Gila gak sih? Atau kalau misalkan mau gampang ya ini, Latis Fans. Kalian gak perlu TM ya kan? Ibaratnya tuh kalian otomatis TM gitu. Yang biasanya TM itu kan kalau TM sendiri kan kayak convert block ke seat, tapi kalian harus bayar gitu kan. Kalau ini seat kalian langsung jadi gitu, gak perlu pakai TM, modalnya mahal gitu kan. Satu word juga ngebreaknya udah berapa gems gitu, 10k dikali berarti TM kan 4 hit ya kan, 40.000 gems. Nah misalkan harga rate-nya itu harga rate gems 1.000 per satu, ya kalian ngapain gak sih pakai TM, gak usah capek-capek masang gitu kan pakai TM. Kan capek masang pakai TM, belum lagi modal TM ya kalau satu lama, belum servernya nge-lag gitu kan. Ya mending langsung lu sulapin aja biar cepet ya kan. Nah kayak gitu ya cuy ya. Dari TM sendiri kan dapat di kisaran 300k gems kan, kalau gak salah kan. Berarti 4 kali kalian atau 5 kali ya, 4 kali harusnya sih, 4 kali kalian ngesulap, harganya itu 4 kali 4 160, kalian udah dapat 300.000 gems. Gampang gak sih profitannya? Anjir, gue baru kepikiran ternyata ada profitan semudah ini cuy. Tinggal sulapin ininya aja, multi full Latis Fans. Modal 160 dapat 3 DL ya, gila. Kalau misalkan harga gamenya tuh di 1000 per 1 ya, bagus sih menurut gue sih, misalkan kalian masih mau mencoba ya. Dan ini ada harga gamenya sendiri 10 DL ya, paling dekat di 10 DL. Oke, okay. Dan di belakang berapa nih ya kan, kita cek 10 DL juga. Oke, okay. Berarti harga gamenya kebanyakan di 10 DL ya harusnya ya, udah fix rate ya dia tuh 10 DL. Dan juga misalkan kalian mau beberapa kali swap dan sulap gitu kan, di sini juga dia ada bonus cuy. Nah kita cek bonusnya nih, bonusnya tuh dia ada banyak banget nih. Mari kita lihat ya kan, tuh 1 2 3 4. Oh tadi dia tuh bakal ngerandom 5 spin satu kali lagi. Misalkan kalian udah ngesulap atau sulap beberapa kali, nanti kalian bakal dapat hadiah random ya kan. Ada 36 macam variasi hadiah yang berbeda ya di sini nih. Ada DL juga cuy. Wih, ada crystal block lumayan nih. Nomor 35, nomor 36. Wah, ada DL banyak cuy. Ada berapa nih? 1 2. Untung enggak sih kalian kalau misalkan sulap-sulap gitu? Kayak gini, UT. Ya ada UT ternyata di sini. Baru lihat gue dari tadi enggak lihat. Nah, jadi ini tuh disuruh nge-spin rollet ya nanti ya. Tenang aja, nge-spin rollet kagak ilegal kok, aman ya. Nih. Nih gue nge-spin deh nih kalau sampai ya. Sampai enggak ya, bentar. Pakai dragon. Nih, sampai enggak ya kita ngebuk. Nah, enggak sampai aja. Nah, sampai tuh. Bang, gue dapat bang nomor 30, bang. Mana, bang? Mana nih gue dapat apa nih? Nih dapat gua nih, mampus dapat game monade coy. Nah jadi misalkan kalian mau ini ya, apa namanya, mau jasa sulap gitu atau enggak nge-swap, atau misalkan mau jadi admin, bisa ke wallet yang namanya jasa sulap ya. Ini untuk bonusnya di jasa sulap bonus gitu kan. Apa aja sih peraturannya, cobalah gue cek dulu bentar. Nah ini ternyata ada ya, sulap 100.000 bonus satu kali spin. Jadi berarti butuh di total ya 10 kali word farm yang kalian sulap dapat satu kali spin. Dan juga ini coba kita cek record. Oh harus di record bonus maksimal 3 hari, harusnya bisa nggak sih, karena kan ya 10 word sehari harusnya mungkin nggak sih, misalkan kalian memang berotasi terus gitu kan. Apalagi dikit lagi harvest festival nih ya kan, dapat balance mooncake juga ya kan habis harvest. Nah untuk swapnya itu 5 kali swap dapat bonus 1 kali spin. Berarti untungan nge-swap gak sih, misalkan apa namanya mau ngincar spinnya ini ya. Nah kayak gitu guys, jadi itulah profitan untuk pemula ya. Misalkan modal kalian itu di 1 world farm itu tuh udah cukup banget ya kan. 1 world farm bountiful Latis Fans itu kalian udah lebih dari cukup ya. Misalkan apa namanya
mau benar-benar kayak gini aja gitu kan. Dapat, habis itu kalian nambahin modal lagi bikin satu word farm lagi, jadi kalian nggak sulapnya itu 2 word farm per day sampai kalian itu bisa nge-swap yang namanya 10 word per day mungkin ya kan. 10 word per day berarti tadi kita hitung ya kan, 40 kali 4 16 160. Kita dapat 300.000 gem. Contoh lah harga red gemsnya tuh di event ya. Ini yang paling baru karena Tap Joy di 1000 per 1 ya kan. Berarti kalian dapat 3 DL. 3 DL dikurang 160, dapatnya 140 WL per 1 word farm 4 hari ya. 4 kali kalian itu nge-swap kalau Bountiful Lattice Fans. Bang, gua ada 4 word nih, berarti kalian dapat 140 WL per hari. Bang, gua udah 10 word, kalian berarti dapat di kisaran 3 DL per hari ya guys ya. Oke, mungkin video dari gua segitu dulu ya. Thank you for watching. See you in the next video.